Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel Mas Bujon. Masih dari kawasan Teluk Sono, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, teman-teman. Untuk kali ini rencana mancing nila dan juga sekalian mau membagikan trik mancing nila nila liar ya khususnya ya. Karena kalau nila liar sama nila di kolam ini kalau menurut saya beda, teman-teman. Nila liar ini harus pakai trik tersendiri karena ikannya ini memang betul gampang-gampang susah ya. Dan untuk spotnya sendiri kita usahakan, kalau spot sungai ya, kita usahakan nyari yang pinggir-pinggiran aja, teman-teman, yang dekat rumput-rumput ataupun batang-batang kayu ya. Dan kalau ada pun dia biasanya cepat dia ngasih tanda, teman-teman, entah itu rumput goyang-goyang, entah batang kayu goyang-goyang, itu pasti ada. Dan kalau kita pancing, kalau nila liar ini biasanya paling cepat setengah jam baru mau makan, biarpun dia di situ ya. Oke, dan untuk masih umpannya model gini, teman-teman. Nah, kita pegang apanya ini, kita gulung. Nah, dan dia langsung nyantol gini, teman-teman. Nah, langsung nyantol lumutnya. Oke. Mari kita pasang dulu ya. Mudah-mudahan ada strike, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita pasang satu ya. Lampunya jauh mungkin nggak nampak ya, teman-teman. Dan kita sambil kita bom, teman-teman, bom pakai lumut sedikit-sedikit. Kita tunggu, mudah-mudahan mau makan. Nampaknya dimakan, teman-teman. Entah ikan apa, ikan cepat, entah ikan nila. Cetek, teman-teman. Tengok, teman-teman. Cetek. Ayo, ayo. Pelan, pelan. Dari, yo. Teman-teman, alhamdulillah spek gabon, teman-teman. Alhamdulillah, wih, rezeki, teman-teman. Thank you.
Alhamdulillah 2 poin nih. Oke, alhamdulillah 2 poin teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video dari saya. Dan alhamdulillah ini dapatnya 2 ekor nih, lumayan tuh babon-babon. Ya alhamdulillah, kasih rezeki, biarpun 2 ekor tapi lumayan ya teman-teman, babon ini ha. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.